Installation in progress. Hello, assalamualaikum semua. Selamat datang ke YouTube channel saya. So dalam video kali ni saya nak buat siri analisa 5 minit. Dah lama saya tak buat kan. So kali ni saya cuba buat sekali lah. Okay, so jom kita start. So saya akan buat analisa goal saja untuk siri analisa 5 minit ni sebab ni request paling ramai sekali. Okay, sebelum kita start tu, saya nak bagi tahu something. Saya punya channel Telegram hanya ada satu saja, Scalper Samurai. Okay, tak ada nombor 2, tak ada nombor 3. Dan channel Telegram saya boleh didapatkan dekat YouTube channel saya. Kalau korang jumpa dekat Facebook, dekat Instagram, dekat TikTok, itu bukan saya eh, sebab saya tak ada tiga-tiga benda tu. Saya tak ada Facebook, saya tak ada TikTok, saya tak ada Instagram. Saya ada YouTube saja. So macam mana nak pastikan korang dekat channel yang betul? Boleh pergi dekat mana-mana YouTube video saya. Pergi dekat description bawah ni, tekan kan, tekan more tu kan. And dekat sini ada link channel Telegram saya. Tekan situ, itu saja. Sebab channel YouTube saya pun satu je. Okay, aku Mai Iskandar dan buat masa sekarang ni korang tengok ada 17,900 subscribers kan. So ini saja channel YouTube saja. Ini saja channel YouTube saya. Saya tak ada channel YouTube lain. Saya ada channel YouTube ni saja. Okay, dan link channel Telegram asal boleh dapatkan dekat YouTube channel saya saja. Macam saya cakap, saya tak ada Facebook, saya tak ada TikTok, saya tak ada Instagram. So hopefully korang aware benda ni sebab terlampau ramai sangat. Last kali orang kena tipu $15,000. Okay, tu bukan saya. Saya tak ada ambil buat, saya tak ada apa-apa, saya tak ada buat apa-apa investment. Okay, sila take note lah benda tu. Okay, alright, jom kita sambung balik ke video. Okay, so untuk goal ni, mana goal ni nak pergi? Okay, so kalau siapa-siapa follow saya punya analisa 6 Oktober hari tu, saya ada buat, saya ada post dekat dalam channel Telegram saya kan, dekat Scalper Samurai. Saya ada bagi sell kat sini, kita dapat 100 pip masa NFP. And then sekarang dia naik balik ke atas. So sekarang ni dia membuat reversal dekat bottom trend line. So trend line ni trend line apa? Sebab expectation saya, dia masih lagi membuat flag dekat sini. Okay, kenapa? Sebab apa yang dia buat kat sini, yang ni nampak lebih kepada korektif berbanding pergerakan yang sebelah adalah. Okay, ni nampak lebih kepada ni boleh naik, pancut balik naik ke atas. Cumanya yang mengganggu analisa saya sekarang ni sebabkan monthly punya candlestick monthly punya candlestick ni dia lebih kepada sell. Okay, dia lebih kepada sell. So kita kena tengok dulu, kita kena berhati-hati lah. Nak cuba buy lama-lama pun tak seronok juga kalau bentuk macam ni. So buat masa sekarang ni, kalau tengok dekat 4 hour, dekat 4 hour apa yang saya nampak dekat sini, kita ada satu zone. Untuk hari ni saya nampak lebih kepada arah sell lah. Untuk hari ni saya nampak lebih kepada arah sell sebab kat sini kita ada double top continuation. Dan kat sini kita ada NBO H4. NBO H4 NBO H4. Dia tak sampai sikit, kena sampai. Okay, kita ada NBO H4. Marking dulu kat sini NBO H4. Dan kalau tengok dekat sini, ada kemungkinan tak ada boleh terus turun dekat sini tanpa dia retest dekat neckline breakout dekat H4 ni, boleh. Kita kena tengok ada kalau time frame ada apa. Oh, kat sini kita ada zone. Kat sini kita ada hidden zone, kat sini kita ada hidden supply kat sini. Okay, ada sampai situ, betul-betul cucuk situ. Okay, ada sampai sini. Dan kita kena tengok, kalau nak turun, dia mesti buat reversal sini. So kalau reversal tu tak ketara dekat H4, boleh buka dekat time frame H1. Kalau time frame H1 tak ketara, boleh buka dekat time frame lower time frame lagi pada dia. Untuk dekat time frame 15, apa yang saya nampak dekat sini, kalau nak sell, saya nak dia breakout. Saya nak dia breakout low ni dulu. Okay, saya nak dia breakout ni low ni. Okay, sebab apa? Sebab kat sini kalau ada breakout sini, kat sini kita ada support. Kalau ada breakout, saya nak dia retest. So benda-benda ni SOP lah. Ni lah dipanggil SOP. Okay, tak ada terus nampak macam nak sell, terus sell kat sini dengan harapan boleh terus turunkan. Walaupun kalau terlepas, saya tak kisah. Yang penting saya nak selamat je. Okay, so kalau ada breakout, siapa-siapa nak masuk awal boleh lah. Ni double top kan, sini ni line. Kalau ada breakout, retest, nak sell boleh. Stop dulu atas benda ni lah. Tapi saya nak dia breakout habis benda ni. Breakout habis, dia turun ke bawah, dia retest. Dan secara dia retest ni pula dalam keadaan flag ataupun dalam keadaan bukan impulsif lah, bukan yang sharp move macam ni atau sharp move macam ni. Okay, so baru saya akan sell. Kalau dia naik tajam tiba-tiba kan, tak adalah saya nak cari sell. Mungkin apa yang dia buat kat sini ni lebih kepada flag untuk buy pula. So kalau dia buat berterusan bagi buy, saya akan cari buy lah. Tapi kalau dia berterusan bagi sell, saya akan cari sell. Sebab apa? Sebab sekarang ni saya nak buy juga. Saya nak buy juga untuk tengok daripada structure sekarang ni kan, lebih kepada arah buy, lebih kepada arah buy lah. Sebab dekat dia reject dekat area previous support sini kan. So saya nampak zone yang paling hampir dekat time frame weekly pun dekat atas lagi kat sini. Kalau dekat daily pun sama juga, dekat atas lagi sini. Okay, so dekat time frame H4 ni, zone yang saya nak perhatikan untuk buy adalah dekat sini. Okay, ni dekat sini. Korang boleh tanda kat sini double bottom, kat sini double bottom juga. So sama je. Okay, nak tak ambil neckline kat sini pun boleh. Okay, sorry, ambil neckline kat sini. Ni apa? NBO H4. NBO ni neckline breakout. NBO H4. Okay, dan ni pun sama juga.
So zone-zone ni zone yang saya akan patikan untuk saya lakukan buy. Okey. So kalau selagi apa nama buat masa sekarang ni reward pun cantik kalau kita nak target lebih kurang 200 pip. So boleh cuba cari continuation structure. So yang macam saya cakap lah, kalau the breakout structure ni, saya nak dia membuat continuation structure untuk sell. Macam flag, benda-benda biasa lah. Macam flag dan double top continuation ke, apa RVC ke reversal continuation ni, baru saya akan cari sell. Kalau tak, tiba-tiba kat sini, kat sini juga dia nak terpancur ke atas kan. So kita follow lah. Okay. Alright. So untuk minggu ni saya nampak lebih kepada, nampak ada peluang buy. Melainkan, melainkan price breakout kat sini. So saya marking dulu kat sini. So korang boleh screenshot nanti. Target sampai sini, buy macam tu. Ataupun, ataupun dia boleh breakout low sini. Okay, dia boleh breakout bawah pada sini. And then time ni kita akan cari sell lah. Okay, nak tak nak kita kena accept lah yang setup buy tu fail. Okay, retest baru kita akan cari sell. Okay, buat masa sekarang ni, yang ni setempat yang pinpoint yang saya target buy. Melainkan kalau dia breakout. Dan ni H4 eh. H4 saya kena tunggu di, dekat lower time frame dia punya rejection. Dia punya bentuk-bentuk yang menunjukkan arah buy lah. Sebab zone kita dah ada. Tak perlu. Zone untuk kita melakukan entry tak bermakna apa-apa kalau tak ada SOP yang saya nak. Macam rejection, macam momentum buy masuk ke dalam zone yang saya nak. Okay, dia cuma hanya zone saja. Saya takkan terus entry kat sini sebab saya ada SOP entry sendiri. Dan benda-benda yang ni marking je dulu. Kalau dia dah jadi benda macam saya nak, contoh dia sampai sini dia buat rejection buy atau kuah bullish engulfing ke kat lower time frame. Kat lower time frame yang channel 15.5 dia buat reversal continue, dia buat reversal structure ke dekat zone ni, baru saya akan masuk buy. Kalau tak, saya takkan masuk lah. Okay. So itu saja untuk analisa kali ni. Siri analisa 5 minit ni ringkas saja. Nanti saya akan update balik dalam hari Rabu. Seandainya kalau ada significant changes, contohnya macam tiba-tiba hari ni boom, satu ni satu candlestick panjang terkejut macam ni, iaitu saya akan update terus lah. Okay, so masa sekarang ni tak ada. Saya tak ada apa-apa ni yang analisa dia. Dan kalau ada contohnya entry pun tak ada, entry pun saya tak ada apa-apa. Okay, so saya tengah menunggu zone sesuai dan peluang yang sesuai baru saya akan masuk. Okay, so itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita jumpa dalam next video. Ringkas saja siri analisa 5 minit. Saya tak nak panjang, nanti orang tak tengok. Dan okay, itu je lah. Okay, kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum dan selamat trading semua.